Video anjing. 3 1 2 3 1 2 3 1 Alhamdulillah udah sampai villa guys. Setelah perjalanan panjang, apa nyaman-nyaman banget sih? Tangori, orang. Lagi masang banner. Mantap. Ya, 155 Bandung udah ya. Ngopi heula, ngopi heula, ngopi. Nah. Sok pintari. Sprout. Anjing. Yang lingkaran heula. Wah, 125 mana suaranya? Suaranya mana suaranya? Nah, ini dipoto bar sambil video, dipoto sambil video. Boleh atuh di mah. Wah, tikungan nih, tikungan nih. R155. Oke, guys, bebas 1 2 3. Sebelum pulang udah cek barang masing-masing, tidak ada yang ketinggalan. Sudah semua. Kita pulang lewat jalur selatan. Nanti ke pom bensin dulu yang mau isi bensin. Silakan isi bensin dulu. Kita jalur selatan. Nanti kita istirahat di Cipatuja, kalau enggak di Santolo sambil isi bensin lagi. Langsung ke arah Pangalengan. Ya. Kalau ada yang capek atau ngantuk, tinggal ke pinggir aja. Nanti RC sama sweeper, arai biasa, sama Pak Ujan. Yuk, siap. Nanti yang ke depan, ya. Oke, sebelum pulang, langkah baiknya kita berdoa. Semoga kita diberikan keselamatan, kelancaran di perjalanan. Satu lagi, kita jangan arogan, kita saling menghargai pengguna jalan. Itu berdoa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up and how's it going, my fellow bikers? Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu. I hope you're doing good. I hope you're doing pretty well and awesome. By the way, disclaimer ya, gue kemarin gak sempat untuk konten pas perginya dari Bandung ke Pangandaran. Gara-gara kan jalannya malam, jam 11 malam baru jalan. Nah, itu takutnya kayak percuma juga kalau ngonten malam, nggak kelihatan jalannya, minim penerangan kan, jadinya gue ngontennya pas pulang aja biar kelihatan gitu cuy. Oke, ini udah pada siap, kita barisan belakang aja ya kan. Mantap, mantap. Baik kau. Kita ini ada WR-nya ada 17 motor. Dan ada R25 3 motor dan R6 1. Wajir. Gila ya cuy, ada yang ke Pangandaran bawa R6 loh. Mantap ya. Kuatan. Nah, ini kita lagi perjalanan balik dari villa di Pangandaran Sunrise yaitu Pantai Timur. Nah, sekarang kita mau jalurnya lewat selatan. Jadi nanti mampir ke Pangalengan atau enggak di Santolo, nanti istirahat dulu baru nanti jalan Pangalengan pulangnya gitu cuy. Kenapa lewat jalur selatan ya, sekalian bikin video juga sih. Wah, salah jalan kayaknya.
pada belok cuy. Sok mangga. Mangga, 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 mangga. Sok, tipayun, 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 tipayun. Ramah tim belakang aja. Jadi paling nanti untuk video keberangkatannya kayak sekilas-sekilas aja gitu ya. Kayak video-video preview, mungkin nanti dibikin sinematik. Nah, sempet sih kerekam di HP, pas nyampenya itu pas banget sunrise jam 6 kurang nyampe Pangandaran tuh. Pokoknya keren banget sih, pas sunrise banget nyampe kita. Mantap. By the way, si Wiro ini baru ganti oli, setel rantai, setel kopling. Nah, udah enak lah pokoknya. Ini pas berangkat juga enak banget. Udah nyaman, terus koplingnya nggak keras lagi. Dan rantainya nggak terlalu berisik lagi sekarang. Kemarin kan kendor banget ya. Sekarang udah dikencengin. Jadinya mantap tadi pas berangkatnya, pede gitu ya. Mau nyusul-nyusul juga pede banget. Untuk touring kedua ini sumpah seru banget cuy. Seru banget. Gua paling suka kalau touring banyakan kayak gini nih. Keren. Anak-anaknya solid, seru. Dan alhamdulillah pas keberangkatan enggak ada trouble sih, alhamdulillah banget. Aman, sentosa, jaya. Eh, teteh kemana tuh? Tejo di Pangandaran cuman keliling-keliling aja sih, kayak ke pantai timur, terus muter ke pantai barat, lihat pantai, jalan-jalan. Sempat kemarin juga NR singkat gitu lah, gara-gara gabut kan di villa, jadinya NR pemutaran di pantai. Mungkin gua minta maaf ya kalau misalkan gak terlalu banyak ngomong juga, karena lebih ke fokus jalan sih. Saya nggak bisa ngebut sambil ngomong-ngomong, takutnya malah oleng nanti. Isi bensin ini teh. Ngisi di mana Pak Ketuk? Hah? Ngisi di mana? Di diholong ngisi. Yo lanjut lagi cuy, tadi habis ngisi bensin. Gila si Wiro kotor banget ini cuy. Belum gua cuci, habis kena pasir-pasir. Wah, anginnya lumayan gede nih. Kayak enak kayak helm supermoto gini tuh, kalau ketebak angin, kepala kita ikut ke belakang aja. Terasa mau copot helmnya. Sebenarnya enak mah pakai helm full face sih. Oke, mungkin kita lanjutnya kalau udah nemu jalan bagus ya. Karena masih urusan pinggiran kota. Tonton terus videonya. Oke? Okay? Ini tag yang kedua cuy, settingannya salah tadi. Allahu Akbar. Jadinya malah keterangan. Karena kemarin tuh tadinya mau ngonten, jadi dirubah settingannya ke malam. Taunya lupa nyeting lagi ke normal. Jadi balik lagi deh. Tadi sempat berhenti dulu. Ya sekarang ngejar ketinggalan. Ini gua ketinggalan lumayan jauh ya gara-gara nyeting kamera dulu. Aduh, suwe banget. Lupa anjir. Kemarin malam tuh mau ngonten tapi enggak jadi. Tapi udah disetting kameranya. Konten enggak jadi, settingan salah pas sekarang. Mudah-mudahan sekarang nggak terlalu terang ya, udah dinormalin lagi soalnya. Yo guys, berdua tadi gue nggak sempat nyuci dulu sih, soalnya kepotong mandi, makan, ngopi, jadinya nggak nyempet nyuci deh. Mudah-mudahan jalurnya kesini ya cuy, bener ya.
kan, cuman nggak tahu itu kemana. Anjing helm kayak mau terbang cu. Yuhuu, kau kejar uy. Kejar juga akhirnya, kayaknya salah jalan anjir. Berat takutnya salah jalan. Jalannya enak sih cuy ini. Mulus ya, kehitungnya mulus sih. Segini mah. Saya gak tahu kalau di depan dah. Dari tadi sih enak, dari tadi. Nah, pokoknya kita tim belakang aja ya cuy ya. Kayaknya kalau di depan mah gak ada pemandangan. Aduh hujan, uy. Mudah-mudahan mah gerimis ke spray aja sih, mudah-mudahan. Soalnya kamera, uy. Nuhun Pak. Hah? Dari depan tuh ada pantai, katanya jalannya lurus terus. Jadi gue duluan buat take dokumentasi nanti di sana. Oke, kalau sekarang kita fokus dulu ya, nggak banyak ngomong, takutnya malah kenapa-napa nanti. Oke? Ada rombongan Fortuner cuy. Pantainya cuy, asal dari tadi nggak ada. Ayo udah ngebut tapi nggak nyampe-nyampe pantainya. Anjir, anjir, ya cuy, mantap, pantai. Keren anjir. Nah cuy, pantai men. Keren banget gak sih? Masih sepi lagi. Wah. Ya lanjut lagi cuy. Pantainya keren banget ya. Mau melipir tapi udah dikejar jam tayang. Keren sungainya cuy. Tutorial menyiksa velg. Aja jalannya udah mulai nge udah mau balik ya jalannya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Nah ini baru mulus lagi nih. Aduh aing salah gigi lagi, keren gigi 5.
Pantes naiknya lama. Ketemu lagi rombongan Fortuner, cuy. Kita ngikut di belakang. Ini nih yang nyusul ini yang susah sebenarnya. Aduh, harus salam berapa kali, ay. Takutnya kalau nggak sopan main nyusul-nyusul aja, ntar jadi masalah. Rata tuh pas belok, hampir mapal tadi. Makanya posisi badan menentukan banget sih. Wah, nanti harus setel lagi kopling nih. Oh, ini yang bikin lama. Astaga. Anjing, kaget tiba-tiba ada motor tuh. Tadi perasaan nggak ada yang lihat. Ya, ngelawan bus pariwisata. Bismillahirrahmanirrahim. Gas, gas, gas. Mabal, mabal. Itulah, harus hati-hati, cuy. Susul lagi kan? Enaknya jadi pop dog tuh gitu, bisa duluan, bisa paling belakang. Menikmati jalan, anjir. Kan cuy, seru. Walaupun jalurnya memang lebih lama sejam perkiraan, tapi enak, nggak ketemu macet, terus nggak banyak belokan banget gitu, aman lah intinya. Sambil menikmati road trip juga ya kan, mantep. Kapan lagi tuh kayak gini? Ini momen-momen langka ini tuh. Honda Beat spek goib.
jembatan cuy. Oke, kita bahas ini aja ya, bahas biar nggak sepi, bahas pemakaian WR. Jadi yang pertama itu posisi ridingnya enak, yang kedua bensinnya irit, yang ketiga bisa mengajak jalanan jelek, dan yang keempat tenaganya ngisi. Untuk kekurangannya nggak bisa nyimpen barang yang pertama, yang kedua kasihan boncengersnya, terus yang ketiga paling nyiprat sih, apalagi kalau yang spakbornya dilepas gitu, pasti nyiprat banget sampai belakang. Oke, siap-siapin aja jas hujan. Pokoknya pakai WR mah pede lah. Oh, touring jarak jauh juga berani saya mah kalau pakai WR. Kalau pakai gesek ampun. Perkotaan aja udah pegel banget. Cuman kalau buat touring saran bannya diganti dulu ke ban supermoto. Ya ban aspal lah untuk peruntukannya. Jadi gak sayang ban orinya, takutnya ntar cepet botak kalau dipakai di aspal terus gitu cuy. Ya kalau untuk ganti wheelset mah paling juga velg Rossi itu harga 800 sepasang ya, ukuran 300 depan, 350 belakang. Terus untuk bannya yang murah aja, paling Maxxis, Extra Max, ukuran 120 depan, ukuran 150 belakang, itu harganya 1.100.000. Cuman kalau bisa lebih kecil lagi, harganya bisa lebih murah, itu kisaran 900.000, gitu cuy. Terus kalau untuk tinggi badan ya cuy, banyak banget yang nanya, tinggi badan 160 ke atas itu masih aman. Ya, masih aman banget. Tapi kalau tinggi badannya udah 160 ke bawah, gua nggak saranin beli WR. Mending mungkin beli, ya mending beli di tracker atau enggak CRF lah ya. Kalau misalkan mau beli WR, tetap gitu maksa pengen beli WR, silahkan aja. Tapi pakai lowering kit. Ya, kalau tinggi badannya di bawah 160 cm. Gitu cuy. Pokoknya WR ini enak banget lah, intinya WR tuh enak banget buat touring cuy, enak banget. Mantap lah. Mau dibawa ke jalanan jelek, oke. Okay. Mau dibawa jalanan bagus, lebih mantap lagi gitu kan. Cuma sayangnya kalau ngebonceng sakit, yang boncengers. Terus nggak bisa naruh barang, udah sih itu aja. Nah paling naruh barangnya kayak yang R25 itu tuh, jadi ikatin di belakang gitu. Cuy, pilih-pilih ya tuh. Ngantuk kan. Yang penting kakinya ngangkat dulu aja ya kan. Jalannya lurus terus ya, enak cuy. Wah kalau yang pakai R25 mah enak banget ini. Dikasih lurusan anjir. Nyampe 150 kilo mah.